Tepat pada tanggal 28 Februari 2024, umat Hindu di Bali merayakan Hari Suci Galungan. Di hari kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kebatilan, masyarakat Hindu melaksanakan upacara persembahyangan untuk mengungkapkan rasa syukur mereka terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Seperti yang terlihat di Pura Jagatnatha Denpasar, di mana sejak pagi hari sudah tampak umat Hindu yang melakukan persembahyangan. Warga lokal maupun perantauan tampak khusyuk memanjatkan doa sebagai ungkapan syukur di hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Seperti diketahui bersama, Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali, dengan menggunakan perhitungan kalender Bali yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan. Kemudian sehari setelah Galungan disebut Hari Umanis Galungan. Di momen ini umat akan melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau mengunjungi tempat-tempat rekreasi. Ini dari nenek dia adalah.
Jadi, untuk menyarankan untuk